Apa yang anda saksikan tadi adalah apa yang berlaku di Kampung Sundang Laut di Batu Sapi, Sandakan. Lebih 150 penduduk di kampung itu hilang tempat tinggal dalam kebakaran pada pagi Rabu. Dalam kejadian kira-kira 7.50 pagi itu, lebih 30 buah rumah hangus dijilat api. Ketua Zon 6 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Sabah, Martin Thomas berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 7.55 pagi. Beberapa jentera dan 40 pegawai dan anggota dikerah ke lokasi kejadian untuk operasi pemadaman. Siasatan awal mendapati tiada kematian dilaporkan. Punca kejadian dan anggaran kerugian masih dalam siasatan. Anggaran rumah yang terbakar sebanyak 30 buah anggaran. Jenis rumah adalah jenis tidak kekal. Dan untuk makluman, operasi tadi pagi kita telah mengambil sumber air daripada water tanker dan sejauh 1,300 kaki daripada lokasi kebakaran. Ini kerana pada ketika kejadian air laut surut dan kita telah melancarkan 4 aliran 200 kaki dan 7 pancutan untuk mengawal kebakaran.